Pranopo pamit dari media sosial. Hapus aplikasi Instagram dan Twitter. Para penggemar Amanda Manopo sepertinya harus siap-siap kehilangan sang idola di media sosial. Pesinetron Ikatan Cinta ini mengumumkan bahwa ia sudah tidak lagi bermain media sosial Instagram. Selama ini, diketahui memang Amanda Manopo tidak terlalu aktif dalam media sosial. Amanda Manopo mengumumkan bahwa ia berhenti bermain Instagram melalui cuitan di Twitter pada Rabu, tanggal 9 Juni tahun 2021. Dalam unggahannya itu, Amanda pamit sekaligus mengatakan bahwa ia telah menghapus aplikasi Instagram di ponselnya. Goodbye Instagram. Saya sudah menghapus aplikasi itu sampai bertemu kembali, tulis Amanda Manopo. Dalam unggahan lain, Amanda Manopo mengatakan bahwa kedepannya ia tidak akan menggunakan sosial media apapun. Curiga aktifnya di line ya kemanda WKWKKWKW, tanya @kuecoklatkotak. Gak punya aplikasi sosmed yang lain kecuali WA, balas Amanda Manopo. Amanda Manopo kemudian menutup aktivitasnya di Twitter dengan sebuah tweet terakhir yang menandakan ia juga akan mundur dari media sosial tersebut. Sudah cukup main Twitternya. Goodbye Twitter. See you soon. Tutup Amanda Manopo.